malu banget. Yeah, yeah. Udah ada kasih hadiah apa sih? Belum sempat, baru video callan doang kemarin. Tapi dengan dia kan katanya memang lahirannya pengennya di luar negeri, tapi udah keburu lahiran di Indonesia sendiri, seperti apa sih maksudnya? Gak tahu gue, malah dia mau lahiran di luar negeri. Tahu gue dia mau melahirkan mau di sini emang. Tapi dengan enggak, maksudnya segi gue tidak menemani seminar seperti apa sih? Nah, tadi kan teleponan sama Niki, dibilang Dipo katanya udah telepon dan mau datang katanya. Jadi memang akan segera datang dan. Ya. Seperti apa sih maksudnya akhirnya Dipo? Kata Niki tadi tapi ya. Gimana gitu kan melihatnya akhirnya Dipo mau datang ke sana untuk menjadi. Ya, yang kata ya bagus lah, harus datang dong. Ya udah ucapin apa ya? Selamat lah, masa ucapin. Udah dikasih lihat itunya belum? Huh? Fotonya apa? Ya. Gua udah. Tapi bisa dikatakan. Kapan lu menengokin sana? Mukanya anaknya nih. Kenapa? Apa sih alasannya gitu? Masih nutupin. Muka. Dia bilang katanya kalau mau lihat bayar dulu gitu yang lain. Ya, cuman kan katanya si Niki sempat mau ngerahasiain tempat ininya, rumah sakit. Iya, iya. Pola itu gimana? Pernah apa enggak? Enggak kan, udah pada tahun lahiran di mana kan? Sana nih. Enggak, gua mau syuting dulu. Ya, oke. Okay. Kapan malam kayak malam. Ya, wajahnya kayak siapa ya? Udah lihat. Kupingnya kayak gua katanya. Oke, okay, thank you. Oke, okay, Pak Bri, ya, makasih.